saatnya kilas informasi Yes Radio. Radio lawan COVID-19, sahabat Yes, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penguatan modal pada badan usaha milik daerah atau BUMD, serta guna menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD, Pemkab Cilacap tambah penyertaan modal daerah yang semula 89 miliar untuk 7 BUMD diubah menjadi 275 miliar untuk 9 BUMD. Sekretaris Daerah Cilacap, Farid Ma'ruf, mengungkapkan sasaran yang akan diwujudkan pada penyertaan modal daerah tersebut, yakni untuk meningkatkan PAD Cilacap dari sektor dividen BUMD, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Cilacap dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, tercukupinya modal dasar BUMD, terwujudnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Demikian kilas informasi Yes Radio, saya Tim Sari, selamat siang. Baru saja kilas informasi Yes Radio.